Hello students, welcome again to my channel DNA.12Education. Students, today we are going to discuss a new topic in mathematics. The topic is pola bilangan. Apa sih yang dimaksud dengan pola bilangan itu? Yap, pola bilangan adalah suatu susunan yang terdiri dari bilangan teratur dan membentuk suatu pola tersendiri. Kali ini kita akan membahas banyak hal mengenai pola bilangan. Ada sekitar 7 pola bilangan yang akan kita bahas kali ini. Terdiri dari pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, persegi, sampai pola bilangan Fibonacci. Dan banyak hal yang akan saya tunjukkan kepada semua student. Tips dan trik mengerjakan pola bilangan. Contoh-contoh menyelesaikan soal-soal pola bilangan. Dan banyak hal. Oke, students. Kita akan masuk ke dalam materi. Matematika kelas 8 SMP. Pola bilangan bagian pertama. Yuk, kita bahas. Student, apa saja sih jenis-jenis pola bilangan? Pola bilangan dalam matematika begitu banyak. Tapi dalam kali ini kita akan membahas ada 7 pola bilangan yang pada umumnya wajib diketahui oleh setiap siswa. Khususnya kamu, siswa kelas 8. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Tentu kamu tahu bilangan ganjil, bukan? Yang kedua, pola bilangan genap. Betul, pasti kamu tahu bilangan genap. Kemudian pola bilangan segitiga. Ya, berarti pola yang membentuk bangun segitiga. Yang keempat, pola bilangan persegi. Yaitu bilangan-bilangan yang membentuk bangun persegi. Oke. Ada pola bilangan persegi panjang, yaitu bilangan-bilangan yang membentuk pola persegi panjang. Lalu ada pola bilangan segitiga Pascal. Ini adalah pola bilangan yang sangat unik karena selalu diawali dan diakhiri angka 1. Dan yang terakhir adalah pola bilangan Fibonacci. Oke, nanti kita bahas satu persatu. Yuk, kita review sedikit mengenai apa sih yang dimaksud dengan bilangan ganjil dan genap. Pasti kamu sudah mengerti bilangan ganjil itu apa. Kalau kita lihat pada garis bilangan, bilangan ganjil berarti dimulai dari angka 1, lalu ketiga, lalu 5, lalu 7, 9, dan seterusnya. Oke, kamu bisa perhatikan number lainnya ya. Oke, sedangkan bilangan genap berarti dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Oke, itu disebut dengan bilangan genap. Sedangkan bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, suatu batasan yang tidak terhingga tentunya. Oke, okay. Okay, students. Yuk, mari kita lihat pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Pola bilangan genap mempunyai ciri khas bilangan 2 sebagai bilangan awal dan selanjutnya selisih 2 dengan bilangan sebelumnya. Sedangkan pola bilangan ganjil dimulai dari angka 1 dan selanjutnya mempunyai selisih 2. Oke, yuk perhatikan pola bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, selisih bilangan 1 dan bilangan selanjutnya selalu 2. Plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2.
1 kita sebut sebagai unit 1 atau suku pertama, 3 sebagai unit kedua, dan suku terakhir kita sebut dengan UN. Maka rumus pola bilang ganjil KN adalah UN sama dengan 2N min 1. Sedangkan pola bilangan genap dimulai dari angka 2, lalu 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Selisih bilangan pertama dan selanjutnya juga 2, ya, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. 2 disebut sebagai suku pertama, 4 sebagai suku kedua, dan suku terakhir kita sebut sebagai UN. Maka rumus pola bilangan genap ke N adalah UN sama dengan 2N. Jelas ya? Oke. Yuk selanjutnya. Pola bilangan segitiga dan persegi. Pola bilangan segitiga mempunyai ciri khas membentuk bangun segitiga. Perhatikan ya. Ya, membentuk bangun segitiga ya. Nah, kita lihat pola terakhir. Nah, itu dia membentuk segitiga. Maka kita bisa tentukan pola bilangannya adalah 1, 3, 6, 10, 15, 21 ya. Kamu tinggal hitung berapa banyak bulatannya. Nah, pola bilangannya mempunyai selisih yang bertingkat 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. 1 disebut suku pertama, 3 adalah suku kedua, dan suku terakhir disebut UN. Maka rumus pola bilangan segitiga ke N adalah UN sama dengan setengah N, N plus 1. Mudah ya? Pola bilangan persegi mempunyai ciri khas membentuk bangun persegi. Kamu tahu dong persegi atau kuadrat sempurna? Betul, 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Nah, kamu bisa lihat kan membentuk bentuk persegi. Banyaknya bulatan yang kita bisa hitung, 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Maka kita punya pola 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. 1 disebut suku pertama, 4 suku kedua, dan suku terakhir adalah UN. Maka rumus pola bilangan persegi KN adalah UN sama dengan N kuadrat. Nah, mudah ya? Betul, luas persegi. Yuk! Pola bilangan persegi panjang dan Fibonacci. Pola bilangan persegi panjang mempunyai ciri khas membentuk bangun persegi panjang. Ingat ya, panjang ke lebar bukan? Nah, banyaknya bulatan yang kita bisa temukan 2, 6, 12, 20, 30 dan seterusnya. Nah, polanya membentuk 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5 dan seterusnya. 2 adalah suku pertama, 6 suku kedua dan suku terakhir ada UN. Maka untuk suku KN, pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan N dikali N plus 1. Nah, yang uniknya adalah pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci yaitu suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari dua suku di depannya. Yuk kita lihat. 1 dan 2. Jumlahnya 3. Membentuk suku ketiga. Itu dia. Oke, bilangan 3. Sedangkan 2 dan 3, kalau kita jumlahkan sama dengan 5, akan membentuk suku berikutnya, yaitu 5. Betul? Nah, seterusnya, bagaimana dengan 3 ditambah 5? Sama dengan 8. Maka selanjutnya menjadi angka 8. Pasti kamu bisa tebak angka berikutnya berapa? Betul. 5 tambah 8 sama dengan 13. Oke? Dan seterusnya. Itu disebut dengan pola bilangan Fibonacci. Ini juga termasuk pola bilangan Fibonacci ya. 2, 2, 4, 6, 10, 16, dan seterusnya. Oke, mudah ya? Yuk! Nah, yang paling unik adalah pola bilangan segitiga Pascal. Mempunyai ciri khas 1 diawali dan diakhiri dengan angka 1. Oke, dan susunannya juga diulang-ulang. Yuk, kita misalkan 1, lalu 1, 1. 1 ditambah 1 membentuk 2. Oke, lalu di awali dan diakhiri satu lagi. Yuk, pola berikutnya 1 tambah 2 3. Lalu 2 tambah 1 3. Oke, lalu jangan lupa diawali dan diakhiri kembali dengan 1, 1.
Oke, kita akan mendapatkan hasil yang baru. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Dan kemudian diawali dan diakhiri 1. Mudah ya, dan seterusnya. Oke, nah suku pertama adalah 1. Berarti yang paling top. Suku kedua adalah 1 tambah 1, 2. Baris berikutnya. Suku ketiga adalah 1 tambah 2 tambah 1, sama dengan 4. Suku selanjutnya, U4 adalah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, sama dengan 8. Suku kelima adalah 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1, sama dengan 16. Mudah ya? Jadi pola bilangan segitiga Pascal itu membentuk 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, kamu bisa perhatikan skemanya lengkapnya untuk pola segitiga Pascal. Oke, students. Mau belajar matematika, fisika, kimia, dan sains dengan mudah? Yuk! Tentunya, yuk bergabung di online class di na.12education. Oke, di kelas ini kamu bisa bergabung dengan banyak siswa yang bervariasi baik dalam dan luar negeri. Oke, karena apa? Di na.12education, ya, tidak hanya menerima siswa lokal, tapi juga siswa internasional, ya, untuk kurikulum Cambridge dan IB. Yuk langsung saja call us di 08211 447 4240, atau langsung WhatsApp saja, ya, atau di nomor berikutnya 0813 8910 6110. DNA.12education juga membuka untuk kelas internasional, oke? Okay? Untuk Cambridge dan IB curriculum. Oke. Nah, untuk melihat bagaimana video-video tentang DNA.12education, kamu bisa buka YouTube channel kami atau email kami di DNA.12education, atau langsung scan barcode-nya, follow YouTube channel kami, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, students, saya kira untuk bagian pertama tentang pola bilangan sudah jelas. Untuk mengerti lebih lanjutnya mengenai pola bilangan ini, tentunya kamu perlu latihan. Oke, jika materinya belum terlalu paham, ulang kembali lagi video-video sebelumnya. Kamu perhatikan, kamu coba ingat-ingat, dan coba pahami dengan baik. Oke, students. Untuk memahami tentang pola bilangan, kamu perlu latihan. Nah, berikut ini saya akan memberikan beberapa latihan tentang pola bilangan, baik dari pola bilangan ganjil, genap, segitiga, dan seterusnya. Oke, yuk kita masuk ke dalam practice now. Beberapa contoh tentang pola bilangan akan saya bahas. Oke, everyone, thank you very much. Halo student, welcome again to my channel DNA.12education. Ya, kali ini kita akan coba membahas beberapa soal tentang pola bilangan, ya, untuk memastikan kamu mengerti tentang pola bilangan. Yuk kita lihat soal yang pertama. Yang pertama adalah perhatikan pola bilangan berikut 2, 104, 95, 7, 90, 11, 85. Tentukan bilangan ke-9 dan ke-10. Oke. Pertanyaannya adalah tentukan bilangan ke-9 dan ke-10. Soal ini adalah soal yang sangat mudah. Oke, saya hanya memberikan kamu satu tips untuk menyelesaikan soal yang kemunculannya terlalu ekstrim tinggi atau terlalu ekstrim rendah. Coba perhatikan, ini 2 ke 100 ini sangat ekstrim, 100 ke 4 juga ekstrim, ya. Jadi 2 ke 100 itu ekstrim, 100 ke 4 juga ekstrim, kemudian 4 ke 95 juga ekstrim. Oke, ini 5. Nah, cara yang paling mudah adalah kamu memisahkan, ya, memisahkan bilangan-bilangan yang besar-besar dan memisahkan bilangan yang kecil-kecil. Jadi ini tentunya 2 pasangannya dengan ini, lalu dengan 7, lalu dengan 11.
Jadi kita mempunyai pola yang pertama, yaitu 2, lalu 4, lalu 7, lalu 11, dan seterusnya. Oke. Lalu yang kedua berarti sisanya yang besar-besar. Ya, yang ini 195, 90, 85. Oke. Jadi kita mempunyai pola yang besar 100, lalu 95, lalu 90 dan 85. Oke, dan seterusnya. Nah, setelah kamu memisahkan pola yang kecil-kecil dan pola yang besar-besar, tentu kamu bisa menebaknya. Oke. Kalau begitu ini berapa dong angka selanjutnya? Sangat mudah. Oke. Kalau kamu perhatikan 2, 4, 7, 11 dan seterusnya, kita akan mempunyai pola seperti ini, lihat. Plus 2, plus 3, plus 4. Berarti otomatis di sini harus plus 5. 7. Berarti di sini harus 16. Jadi ya. Oke, gampang ya. Nah, sedangkan pola yang besar-besar yaitu 100, lalu 95, lalu 90, lalu 85 dan seterusnya, kita perhatikan ternyata ini mengalami pengurangan 5. Pengurangan 5. Pengurangan 5, betul? Berarti di sini kita bisa tentukan bahwa di sini pasti betul, di sini adalah 80. Jadi ya. Jadi kalau ditanyakan tentukan bilangan ke-9 dan ke-10 dari pola di atas, ya sangat mudah. Yuk, coba kita hitung ya. Bilangan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Berarti bilangan ke-9 adalah pola bilangan yang kecil. Setuju? Sedangkan pola bilangan ke-10 berarti pola bilangan yang besar. Nah, tadi kita sudah temukan yang kecilnya ke-16, dan yang kecilnya adalah 16, sedangkan yang besarnya 80. Betul? Berarti bilangannya adalah 2, 100, 4, 95, 7, 90, 11, 85, seterusnya adalah yang ini 16, dan seterusnya adalah 80. Oke, gampang ya? Betul? Oke, gampang sekali. Yuk, kita lihat soal nomor 2. Ya, kita lihat soal nomor 2 di sini. Nah, saya akan coba perjelas soalnya. Oke, ya. Di sini soal nomor 2, perhatikan pola berikut. Ada 3 lingkaran. Kita tulis di sini ada 3. Di sini ada berapa nih? 6, betul? Ini ada 6. Di sini ada berapa ya? Tebak yuk. Betul sekali. Di sini ada 10. Oke. Ya. Di sini ada berapa yang ini? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, dan ini adalah 15. Jadi ya. Oke. Nah, tentukan banyaknya lingkaran pada pola ke-50. Tentu kamu tahu kalau kita perhatikan ini, betul? Betul ya? Maka seperti slide saya yang sebelumnya, maka ini disebut dengan apa? Betul sekali, pola segitiga. Pola bilangan segitiga. Apa itu pola bilangan segitiga? Yaitu pola bilangan yang membentuk bangun seperti segitiga. Memperhatikan yang warna coklat, betul ya, segitiga. Nah, coba kamu cek sekali lagi di video saya yang sebelumnya. Bagaimana pola segitiga? Masih ingat kami pola segitiga? Betul. Pola segitiga UN sama dengan setengah N, N tambah 1. Jadi ya, UN sama dengan setengah N, N tambah 1. Dengan syarat apa? Dengan syarat N-nya, dengan syarat N-nya wajib sah dari pola pertama. Oke. Kalau kita review dari video saya yang sebelumnya,
Pola bilangan segitiga itu adalah, pola bilangan segitiga adalah 1, 3, 6, 10, 15, 7 ya. Berarti kan di sini dimulai dari 1. Betul? Nah, sedangkan soal kita pada nomor 2 ini bukan dimulai dari 1, tapi 3, 6, 10, 15. Oke? Perhatikan. Kalau pola bilangan segitiga menurut video saya yang sebelumnya harus dimulai dari angka 1. N1-nya harus dari 1. Maka dia punya pola bilangan setengah N, N tambah 1. Setuju ya? Tetapi soal kita berikut ini bukan dari angka 1, tapi dimulai dari 3. Apakah itu artinya? Artinya adalah pola bilangan soal nomor 2 ini satu langkah maju ke kanan. Saya ulangi, soal nomor 2 ini pola bilangannya bukan dimulai dari 1, tapi dari 3. Artinya apa? Pola bilangan yang dimaksud menurut nomor 2 itu, nomor 2 ini adalah selangkah ke kanan dimajukan, atau satu langkah ke kanan dimulai. Berarti bukan dari 1, tapi dari 3. Nah, pertanyaannya ditanyakan adalah pola ke-50. Oke? Nah, karena ditanya pola ke-50, sedangkan menurut pola bilangan segitiga wajib dimulai dari 1, sedangkan dia bukan 1, tapi dari 3, betul? N yang kedua, betul ya? Berarti untuk menjawab pertanyaan nomor 2 yang dimulai dari angka 3, 6, dari angka 3, lalu 6, 10, dan 15, pertanyaan nomor 2 yang ditanyakan pola ke-50, apabila kita menggunakan rumus ini, wajiblah N-nya bukan 50, tapi 51. Seulangi sekali lagi ya. Menurut pola bilangan segitiga, setengah N, N tambah 1, dimulai dari 1, lalu 3, lalu 6. Sedangkan pertanyaan nomor 2 tidak dimulai dari 1, tapi dimulai dari 3, 6, 10. Artinya, 1, 3, 6, 10, 15, dan 3, 6, 10, 15 terjadi pergeseran. Yaitu satu langkah ke kanan bergeser untuk pertanyaan nomor 2. Jadi, jika ditanya pola ke-50, artinya kalau kita menggunakan rumus ini, angka yang kamu masukkan, N yang kamu masukkan bukan 50, tapi 51. Karena selangkah ke kanan sudah bergerak. Berarti U51 sama dengan setengah kali 51. Perhatikan rumus ini. Dalam kurung 51 ditambah 1. Oke. Setengah dikali 51 kali 52. Oke, sehingga kita akan temukan berapa sebenarnya jawaban untuk nomor 2 ini, betul ya? Nah, untuk nomor 2 ini kita akan temukan jawabannya dengan menggunakan pola segitiga adalah 1, 3, 26 lingkaran. Jadi ya, saya ulangi, setengah kali 51 kali 52 kita akan temukan 1326 lingkaran. Oke, jelas ya untuk pertanyaan nomor 2. Oke, students, kita kembali lagi ke pertanyaan ketiga dan keempat, oke, mengenai topik pola bilangan. Oke, perhatikan gambar pola berikut, ya, ini. Perhatikan ada banyak lingkaran membentuk suatu pola tertentu. Tentukan banyak lingkaran pada pola ke-50. Oke, students, kalau kamu perhatikan bahwa pola bilangan berikut ini membentuk persegi panjang. Setuju ya? Mirip bangun persegi panjang, ya. Oke, lihat itu ya. Kalau kita perhatikan nih, betul ya. Persegi panjang, oke. Nah, pola persegi panjang seperti yang kamu ketahui, ya. Pola persegi panjang,
Pola persegi panjang yang kamu ketahui bahwa UN sama dengan apa? Sama sebenarnya apa? Betul. N dikali N plus plus 1 ya. N dikali N plus 1. Oke, betul sekali. Oke, tapi penting saya informasikan bahwa tidak semua rumus pola persegi panjang langsung dipakai pada pola-pola suatu bilangan. Ya, karena dia mempunyai syarat tertentu sebenarnya kalau kita menggunakan pola persegi panjang. Jadi kita membutuhkan trik-trik tertentu, yaitu kejelian kamu untuk melihat soal-soal yang ada. Ya, contohnya ini, kita coba menganalisisnya dulu. Kesininya dia 4, betul ya? Kesininya 2. Oke. Sedangkan ini sama dengan ini berapa nih? Oke, 5. Betul ya? Sedangkan kesini 3. Sedangkan ini kesininya berapa yuk? Betul, 6. Sedangkan kesininya 4. Betul ya? 4. Sedangkan yang pola keempat kesininya adalah 7. Sedangkan kesininya yang ini 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke. Betul ya? Nah, pola yang kita dapatkan adalah seperti ini. Ini 4, ini 2. Betul. Lalu ini 5, ini 3. Oke. Untuk N sama dengan 1, ini N sama dengan 2. Nah, kita coba menganalisis dulu. Ketika N sama dengan 1, maka panjangnya 4, lebarnya 2. Sedangkan ketika N-nya sama dengan 2, panjangnya 3, lebarnya 3. Atau kita bisa balik. Untuk N sama dengan 1, lebarnya 2, sedangkan panjangnya 4. Untuk N sama dengan 2, lebarnya 3, sedangkan panjangnya 4. 5. Oke, setuju ya? Berarti kita mempunyai suatu pola ketika dia 1, 2, 4. Berarti ke sini bertambah 1, sedangkan ke panjangnya bertambah 3. Demikian juga dengan N sama dengan 2. Ke lebarnya bertambah 1, sedangkan ke panjangnya bertambah 3. Betul ya? Ini bertambah 3. Betul ya? Oke. Kalau begitu, kita sudah mempunyai suatu pola. Pola persegi panjang berikut ini adalah jika N-nya adalah N, maka lebarnya adalah, betul, N plus 1, sedangkan untuk panjangnya adalah, betul, N ditambah 3. Betul ya? Kalau begitu, kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Oke? Untuk N sama dengan 50, betul, berarti lebarnya berarti ditambah 1, 51, betul? Sedangkan untuk panjangnya ditambah 3, berarti di sini adalah 53. Saya ulangi, ketika kita punya N sama dengan 50, karena mengikuti pola N plus 1, maka lebarnya 50 tambah 1, 51. Sedangkan panjangnya mengikuti pola N plus 3, berarti 50 tambah 3, berarti 53. Berarti banyaknya lingkaran, banyaknya lingkaran adalah 53 dikali 51. Betul? Maka akan didapatkan 2703 lingkaran. Ulangi, akan didapatkan 2703 lingkaran. Mudah ya? Oke. Sangat gampang. Oke, kita lihat nomor 4. Diketahui suatu barisan bilangan 3, 8, lalu 15, oke, lalu 24, lalu 35, oke, lalu 48, betul ya? Lalu berapa tuh? 63, oke, dan seterusnya. Kalau kita amati soal berikut ini, polanya apakah mengikuti pola yang sudah saya sebutkan di slide saya yang sebelumnya? Sekali lagi saya perlu tekankan bahwa terlalu banyak pola bilangan dalam matematika.
soal-soal akan berkembang dan setiap soal membutuhkan analisis kamu yang jeli dalam menyelesaikan soal. Oke, nah kita langsung aja deh. 3, 8, 15, 24. Pola apakah sebenarnya? Coba perhatikan. 3, 8, 15, 24, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, oke. Ini 3 sebenarnya 1 kali 3, betul ya? Sedangkan 8 itu 2 kali 4. 15 itu 3 kali 5. 24 itu 4 dikali 6. Betul? Jadi kita mempunyai suatu analisis. Betul? Kalau begitu 3, 5 berapa? Betul sekali. 5 kali 7. Betul nggak? Bagaimana dengan 48? Betul. 6 dikali 8. Bagaimana 63? Betul. 7 kali 9. Oke? Kalau begitu, selanjutnya berapa? Ya, benar sekali. Berarti selanjutnya adalah 8 kali 10 sama dengan 80. Selanjutnya adalah 9 dikali 11 berarti 99. Dan selanjutnya adalah 10 dikali 12, 120. Sangat mudah ya. Jadi dalam menyelesaikan suatu soal pola bilangan, itu dibutuhkan analisis kamu yang sangat jitu. Kuncinya, banyak berlatih, maka kamu akan menemukan banyak pola dalam bilangan matematika. Oke, yuk nanti kita lihat soal nomor 5 dan 6 ya. Oke, thank you. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke, salam. Halo. Salam pelajar. Nama saya Pascal Clayton. Saya siswa Kolej Ignatius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60-60 menjadi nilai 80-80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah pelajaran mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar.
Okay, students. Yeah, welcome again to my channel ya, DNA.12Education. Kali ini kita mau membahas dua soal terakhir mengenai pola bilangan. Saya harap kamu bisa mengerti ya. Yuk, kita lihat soal nomor 5. Diketahui satu barisan bilangan di sini adalah 3/2, 5/6, 7/12, 9/20, 11/30. Saya ingin memberikan satu tips buat kamu. Jika kamu temukan pola bilangan dalam pecahan, ingat ya, pecahan. Maka yang kamu lakukan adalah memisahkan antara pembilang dan penyebut. Seulangi, jika kamu temukan pola bilangan pecahan, yang kamu lakukan adalah memisahkan pembilang dan penyebut. Yuk, kita pisahin dulu ya, yang atas dulu. Berarti pola bilangannya adalah 3, 5, 7, 9, 11. Oke, sedangkan, maaf ini yang atas, sedangkan yang bawah adalah 2, 6, 12, 20, dan 30. Oke. Nah, kamu lihat di sini bahwa pola yang atas sebenarnya mirip pola bilangan ganjil, betul ya? Pola bilangan ganjil. Masalahnya untuk pola bilangan ganjil itu kan UN-nya sama dengan apa? Betul, 2N-1 dengan dimulai dari angka 1. Lalu 3, 5, 7, dan seterusnya. Betul ya, itu untuk pola bilangan ganjil. Namun untuk ini, bukan dimulai dari 1, tapi dimulai dari 3. Seperti yang saya sebutkan, bahwa pertanyaan nomor 5 ini untuk pola bilangan ganjilnya adalah bergerak ke kanan, satu langkah. Bukan dimulai dari 1, tapi dimulai dari 3. Oke, bergerak satu langkah. Maka kita bisa menemukan rumus sendiri sebenarnya, oke? Nah, kalau untuk N sama dengan 1, dia 3. Kalau untuk N sama dengan 2, dia 5. Kalau untuk N sama dengan 3, dia 7, oke? Maka kita akan menemukan polanya adalah UN-nya adalah 2N+1. Betul ya? Yuk, coba kita buktikan. Jika N-nya 1, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Setuju ya? Jika N-nya 2, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Betul ya? Jika dia suku ketiga, 2 kali 3 tambah 1, berarti 7. Benar ya? Suku pertama, kedua, ketiga. Ingat, suku pertama N-nya sama dengan 1, suku kedua N-nya sama dengan 2, suku ketiga N sama dengan 3. Jadi terbukti. Ya? Oke, sekarang kita lihat untuk yang bawahnya. Oke, yang bawahnya. Kalau kita perhatikan bawahnya ini adalah 2, 6, 12, 20, 30. Oke, 2, 6, 12, lalu ada 20, dan 30. Jadi kalau kita pisahkan ini, ketika N sama dengan 1, maka dia 2. Ketika N sama dengan 2, dia 6. Ketika N sama dengan 3, dia 12. Oke? Maka kita akan temukan UN-nya ini berarti... Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Betul ya? Bahwa polanya adalah N kuadrat ditambah N. Oke? Ayo coba tebak siapa yang tahu ini pola bilangan apa? Betul sekali. Ini adalah pola bilangan persegi panjang. Nah, nanti kamu buka video saya sebelumnya lagi ya, bahwa ini adalah pola bilangan persegi panjang. Nah, di video saya kamu akan temukan pola persegi panjang itu adalah n+1. Nah, ini sama saja, n dikali n+1. Betul ya, ini sama. Oke, jadi UN-nya mereka untuk, ya apa namanya, UN untuk pola bilangan pecahan di atas, kita gabungkan. Oke, kita akan gabungkan. Maka akan ditemukan UN-nya adalah, kita gabungkan. Yang atas itu ini, 2N+1, sedangkan yang bawah adalah ini, NN+1. Gampang ya, itu untuk rumus suku ke N. Jadi kita sudah temukan rumus suku ke N-nya. Oke, nah sekarang tuliskan dua suku berikutnya. Oh, sangat mudah. Dua suku berikutnya, ya, kita tinggal masukkan aja. Ini N yang keberapa? Kita hitung ya.
N pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Saya ulangi, N pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Berarti dua berikutnya adalah N yang keenam. N yang keenam dan N yang ketujuh. Saya ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berikutnya 6 dan 7. Oke. Berarti kita akan memasukkan U6 sama dengan 2 dikali 6 ditambah 1 per 6, 6 tambah 1. Oke. Ya, sedangkan untuk suku ketujuhnya berarti 2 kali 7 tambah 1 per 7 kali 7 tambah 1. Oke. Nanti kamu cari ini berapa hasilnya ya. Oke, gampang ya. Oke, nah kita lihat yuk soal nomor 6. Yo, ini dia soal nomor 6. Ya, pada soal nomor 6. Nah, perhatikan pada soal nomor 6. Kembali kita menemukan pecahan. Oke, 1/10, 2/10, 3/5, 12/5, 12, lalu 72. Seperti yang saya sebutkan berikutnya, sebelumnya, tipsnya jika menemukan pola bilangan pecahan adalah memisahkan ke dalam pembilang dan penyebut, ya. Pisahkan atas-atas, bawah-bawah. Oke, nah sekarang kita coba pisahkan. Untuk yang atas, 1, 2, 3, 12. Namun terbentur di sini. Oke, di sini. Oke, karena untuk 12 itu bisa saja 12/1. Atau 24/2, oke? Juga terbentur di 72, karena bagaimana kita mengubah 72 jadi fraction atau pecahan sangat banyak. Yang penting kita temukan dulu yang bentuk pecahan. Sedangkan yang bawahnya dulu, yang bawahnya kita temukan adalah 10, lalu 5, lalu 5. Nah, pola ini ya membentuk satu pecahan. Bagaimana caranya? Nah, kita proses dulu. Kalau 1, 2, 3, 12 itu kalau kita proses 1, 2, 3, 12. Oke, saya ulangi. Jika kita proses 1, 2, 3, 12, maka kita akan temukan. Perhatikan, 1, 2, 3, 12, berarti ini 1. Oke, berarti yang ini 2 kali 1. Yang ini 3 kali 3 kali 1, oke? Oke, namun ada satu hal yang harus saya sampaikan adalah dalam suatu pola bilangan, kita tidak bisa mengambil kesimpulan apabila bilangan tersebut tidak membentuk suatu pattern yang pasti, oke? Membentuk pattern yang pasti. Nah, seperti yang saya sebutkan di atas, tips yang pertama adalah mengubah bilangan-bilangan tersebut dalam pecahan. Oke, itu tips yang pertama. Oke, tips yang kedua adalah memastikan pecahan tersebut mempunyai pola yang sama. Atau dalam arti begini, perhatikan untuk yang pertama, yang kedua, 10-10 berarti dia mempunyai pola 10. Ya, penyebutnya 10. Jadi kita harus mengubah sebenarnya yang di bawah ini menjadi bilangan 10. Karena di sini kita sebenarnya tidak bisa mengembangkannya. Oke, jadi tips yang pertama memisahkannya ke dalam pembilang penyebut. Yang kedua adalah ubah penyebut ke dalam pola yang sama. Ke dalam pola yang sama atau yang tetap. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Agar kita mudah menyelesaikan soal ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kita perhatikan 1/10, 2/10, nah 3/5 kita jadikan berapa? Supaya bilangan per 10. 3/5 supaya dia jadi 10, betul. Nah, betul ya. Kemudian ini 5. Tapi 12/5, ini kan 12/5. Kita jadikan dia juga 10. Berarti berapa? Betul, 24. Oke. 24 per 10. Oke, terus yang bawahnya ini apa? 12/1 kan ini namanya 21. Kita jadikan 10. Berarti di atasnya berapa? Betul, 120. Terus ini 72. Kita bikin di sini berapa?
10, berarti di atas 720. Oke. Perhatikan, pola yang kita temukan sekarang adalah sudah mempunyai penyebut yang tetap. Betul? Oke. Nah, sekarang kita akan perhatikan. Ternyata di bawah semuanya 10. Berarti untuk penyebut tidak perlu kita ubah. Yang kita perhatikan adalah yang atas. Yuk. Nah, 1 berarti apa? 1 kali 1 per 10. 2, 2 kali 1 per 10. 6, 3 kali 2 kali 1 per 10. Betul ya? 24. 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 10. 120. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 10. Dan seterusnya. Nah, pola berikut ini, pola dari pertanyaan nomor 6 ini adalah pola faktorial. Oke? Dalam matematika, pola yang seperti ini disebut dengan faktorial. Faktorial itu adalah suatu pola perkalian suatu angka menuju angka 1. Jadi seperti misalkan 5 faktorial, itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau misalkan 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. Ya, itu namanya pola faktorial. Jadi pola dari bilangan ini adalah n faktorial, sedangkan penyebutnya tetap 10. Jadi pertanyaan nomor 6 kita bisa jawab kalau ditanya bagaimanakah rumus suku ke n-nya? UN-nya adalah n faktorial per 10. Oke? Mudah ya? Oke. Oke, teman-teman, kamu bisa mengikuti kelas online saya di dna.12 education. Kamu bisa perhatikan, kamu bisa gabung ya. Dan ikuti YouTube channel saya di dna.12 education untuk penjelasan lebih lanjut. Oke, banyak akan kamu temukan video-video untuk matematika, fisika, kimia, dan science. Plus, semua materi untuk berbahasa Inggris untuk Cambridge dan IB juga ada. Semua dalam bahasa Inggris. Jadi, silakan ikuti YouTube channel saya. Kamu akan temukan semua materi matematika, fisika, kimia, dan science dalam versi Indonesia dan versi internasional. Oke, okay, thank you telah mengikuti pembelajaran kali ini dengan topik polinomial.